Selamat sore, sanak suai sanak laki. Di sini saya ingin memberi informasi untuk teman-teman yang belum tahu kenapa ada larangan dilarang menelpon di saat mengecas HP-nya. Mungkin ini saya sedikit memberikan informasinya ya, mungkin lewat uji coba test pen. Ini test pen-nya. Ini aliran AC dari listrik yang sudah saya cok. Ini aliran AC. Ada listriknya, ini plus, ini minus, dan ini cas yang sudah saya cok sampai kabelnya mengandung listrik. Ini AC ya, bukan DC. Jadi di HP yang belum dicas tidak mengandung listrik. Di saat kita cas, HP sudah mengandung listrik. Jadi kenapa dilarang menerima telepon di saat ngecas? Ini saya coba cabut ya. Ini bunyi. Berhenti. Nyala lagi. Sama saja dengan headset. Headset tidak mengandung listrik. Tapi di saat kita cas, kita sambungkan, dia langsung mengandung listrik. Jadi betapa bahayanya di saat menerima telepon saat ngecas. Inilah larangannya. Tapi di saat saya cabut casnya, saya cabut, aman. Tapi di saat sambil ngecas lagi, mengandung listrik lagi. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat ya. Sanak saudara, sanak saudari.